boleh diralat sebenarnya menuju bahagia. Oh, enggak jadi menuju halal kemarin. Ada yang koreksi katanya, kalau menuju halal tuh berarti sekarang belum halal dong, kayak gitu kan. Ibaratnya lebih kata-katanya lebih bagus menuju ke bahagia. Kalau temanya itu dari WO yang bisa menjelaskan temanya apa? Silakan Bu, dia yang masak kok. Kalau tema sih memang dalam perjalanan waktu dari akad nikah yang awalnya Mbak Vena dan Mas Ferry hanya pengen dibahas sederhana aja di Bali. Acara lamaran itu adalah permintaan yang terakhir dari Mbak Vena. Sih sepertinya kita perlu ada lamaran karena belum ada perkenalan keluarga ya antara kedua belah pihak. Nah akhirnya memang ini jalannya Allah aja gitu, tiba-tiba ada aja dari partnernya kami di Madinah yang menawarkan tempat yang seindah ini, dari dekorasi, dari mulai lamaran, seserahan, pokoknya apa yang beliau minta tuh kayaknya kayak dikasih aja gitu. Kita diberikan jalan, kita sebagai WO Madinah di sini, saya dengan Ahmad Yana, dari link saya, dari Ahmad, tiba-tiba ada aja ini untuk persembahan untuk mereka ini gitu. Nah, tema dari malam hari ini dan tadi siang ya, tentunya kita mencari tempat yang cari yang outdoor karena pertimbangan pandemi yang sudah level PPKM level 3 ya saat ini. Makanya tadi kami sangat prokes sekali untuk semua wartawan ataupun tamu undangan, keluarga sekalipun, sampai tadi adiknya Mas Mbak Vena juga, semuanya kami swab, jadi tidak ada pengecualian. Nah dari mulai pintu masuk, temanya memang Mbak Vena maunya yang elegan, nuansa putih dan nuansa nude ya sih ya, maunya semua dress code dari saudara-saudara ataupun teman-teman terdekat nuansanya seperti itu. Mungkin untuk acara resepsi ke depan seperti apa? Langkah ke depan nanti kan ada pengajian dan siraman setelah ini. Untuk konsepnya di tanggal berapa mungkin Mbak, dan seperti apa nanti rangkaiannya seperti apa? Ya kalau untuk acara pengajian dan siraman ini, karena tanggal, insya Allah tanggal 7 Maret ini Mas Ferry bahkan akan melangsungkan akad nikah di Bali, dan setelah, dan sebelumnya tentunya kami meminta kepada Allah untuk diberikan kelancaran untuk menuju halal ya, sesuai dengan Mbak Vena dan Mas Ferry. Boleh diralat sebenarnya menuju bahagia. Oh, enggak jadi menuju halal kemarin. Ada yang koreksi katanya, kalau menuju halal tuh berarti sekarang belum halal dong, kayak gitu kan. Ibaratnya lebih kata-katanya lebih bagus menuju ke bahagia. Belum baca IG-nya. Jadi menuju bahagia. Jadi pengajian nanti insya Allah tanggal 4 Maret di Al Jazeera. Kita melaksanakan pengajian hanya keluarga dekat aja, mungkin tidak ada undangan teman-teman ya, hanya keluarga terdekat aja. Karena kita cari ini ya, apa? Hikmatnya, pengajian dan siraman langsung digabung ya. Nah setelah pengajian dilanjutkan dengan siraman. Siraman ini menggunakan adat Sunda, karena di Bali nggak ada acara siraman ya sisnya. Jadi upacara adat Sunda yang dimana di tempat yang sama, namun nanti bergantian Mas Ferry dulu yang disirami oleh keluarga terdekat, dilanjutkan dengan Mas Mbak Vena setelah pengajian. Iya tanggal 4. Nah persiapan kami untuk ke Bali, karena ini banyak keluarga besar juga akan berangkat ke Bali, itu di tanggal 7 Maret. Di 7 Maret acaranya. Acaranya 7 Maret, mungkin kemungkinan kita akan berangkat di tanggal 5 ya. 5 persiapan, istirahat. Sudah sampai di Bali, 7-nya udah langsung ke acara akad nikahnya dan langsung resepsi di Bali juga. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.